nih di kolam tak tua ini. Ini banyak ini yang mau kita tular. Jadi kita bongkar dulu guys ya, nanti kita lihat hasilnya. Oke okay guys, sudah kering kolamnya. Ini lebih kurang 1000 ekor. Nah, kolam sadar mana ini? Kolam sadar. Ini. Sila bulu-bulu ni. Apa yang musibah tak ada pernah apa? Yang tidak. No lah. Dina. Bikin dulu teman sini sama papa. Tanya, dia masuk jagungnya. Suruh aku merusak. Dia bisa sangat tua. Tu sih apa jok tu kalau jadi. Yo. Nanti di kafir masuk lagi nanti yang kecil. Itu di darat itu dek, dekat kursi abang itu dek. Mas pingsan. Ini juga kalau jangan pak. Kita masuk ke kolam dia. Ini.
abang itu. Oke guys, inilah dia. Perlunya kita menyortir, kalau enggak disortir mau dia satu kayak jumbo ukuran 2 kilo. Sementara yang ini masih 1 on. Jadi kenapa kita dalam ternak lele perlu ada sortiran. Wow. Begini guys. Jadi kita wawancara dulu sedikit ini langsung ke pemiliknya. Bagaimana apa lele ini? Jadi ini masuk kandang ke apa? Usia berapa bulan ini Pak Tua baru bisa panen? Ini sekarang usianya 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan 4 hari. 3 bulan 4 hari ini sekarang ini lagi dipanen. Ah, lompat, Bang. Dua ekor ini, Bang. Matikan layarnya. Kalau cerita dari masalah keuntungan kira-kira mana menurut Bapak Dua yang beternak lele ini? Kalau keuntungan sih memang agak tipis, cuma biar ada kesibukan, kenikmatan. Ini kan untuk apa? Kepuasan batin. Nah, kalau untuk keuntungan sih mungkin tidak terlalu besar. Makan lele gratis, dan kita juga kan karena makanannya. Makanannya terjamin, terjaga, jadi kita pun untuk makannya nggak sungkan. Karena kita tahu apa yang kita kasih, makanan apa yang kita kasih. Ah, lagi disortir mana yang abang? Lagi pemasuk? Ngatus online masuk? Online lagi pembesaran memasuki untuk tahap berikutnya. Nakin link masuk? Nah, nakin link matusi. Sini bang, bang. Apa? Kenang bang, itu raruk semua ni belgana. Tapi saya lihat itu. Dia itu. Di kolam na rujung ini. Begini kebesaran ya bang, oh, dapat besar di sana bang. Kenang. Kepada, sudah raruk istilah mati besar. Kenang. Alam musuh juga ya bang. Lagi ini orang belgan itu masih dia kan? Orang-orang dia bang, nakan, sana. Orang-orang. Kilo. Oh, dok, mana beli di mana deh? Alam guna buluk kini dia boleh dah. Banyak nama nama tua. Rata-rata juga sekilo. Sana sesak lolong. Oh. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan. Itulah dulu kegiatan kita di hari ini. Sampai ketemu di acara selanjutnya.